Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mukarrom. Itulah teman-teman materi tentang pemungutan suara. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama kami batasi untuk 3 penanya. Silakan yang mau bertanya tentang pemungutan suara dari Jerobot 1, dari Randu Pintu 1. Satu lagi. Ada lagi desa lain dari Sumber Suko 1. Oke, 3 pertanyaan. Silakan dari Jeruk Purut dulu. Yang ini ya, Mas. Ya, terima kasih. Mohon berdiri, sebutkan nama dan asal TPS-nya dulu. Terima kasih. Nama saya Fuad dari TPS 7 Jogoburut. Saya mau menanyakan terkait yang rapat pemungutan suara di awal yang jam 7 Pak Mukarrom. Nah, yang sering terjadi itu ada biasanya kalau petugas TPS atau anggota saksi yang belum datang. Nah, itu jam 7 kita tetap memulai atau bagaimana? Karena itu sering terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Atau kita masih toleransi beberapa waktu karena itu kita belum ada di mata yang terima kasih. Oke, cukup, terima kasih untuk yang dari Jerobot. Next, dari belakang Randu Pintu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari desa Randu Pintu. Namanya, nama saya Susiati, saya perwakilan dari TPS 4 desa Randu Pintu. Untuk di lembar surat suara yang mau dibagikan ke pemilih itu kan ada yang wajib diisikan, mulai dari nomor TPS, nama desa dan kecamatan. Apakah diizinkan untuk penulisan itu diganti dengan pemesanan stempel agar untuk ketua KPPS-nya tinggal menandatangani saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Next dari Sumber Suko. Belakang Mas Indul. Belakang tadi, Sumber Suko. Oh sudah. Pertanyaannya sama. Oh sama. Yang lain monggo. Dari mana? Randu itu boleh. Randu itu jangan. Dari desa lain. Dari Winong. Oke, yang dari Winong. Terima kasih kami sampaikan. Berdiri. Ini dari Winong, dari sana. Namanya? Nama Muhammad Afif. Yang saya tanyakan untuk berita acara nanti akan berapa? Dan selanjutnya bagi pemilih yang kurang sempurna berkebutuhan khusus, apa boleh didatangi nanti oleh panitia? Demikian, terima kasih. Yang kedua apa Mas? Pemilih yang kekurangan fisik. Sakit atau cacat? Ya. Apa boleh sakit atau cacat? Oh, oke. Terima kasih. Monggo Pak Mukarrom. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Memang ini yang kami harapkan karena yang kami jelaskan mungkin hanya poin-poinnya saja karena waktu kita memang sangat terbatas ya. Jadi dengan adanya pertanyaan jenengan ini forum pada pagi hari ini bisa agak mengembang sedikit. Pokoknya sih penting untuk takon anggaran. Nah, takon anggaran belum bisa menjawab.
Terkait masalah kedatangan dari saksi, pertanyaan dari Cirebon, saksi dan DPS pada saat jam 7 belum hadir. Itu diberikan kesempatan untuk menunda paling lama 30 menit. Nah, jadi ketika misalkan sampai 30 menit belum datang baik itu saksi maupun DPS, pemungutan suara bisa dilanjutkan, dibuka. Jadi nanti ada saksi nggak DPS toh ya sama yo. Jadi intinya seperti itu. Sesuai PKPU-nya, ketika di TPS tersebut masih belum ada yang datang dari pihak saksi dan DPS, itu ditunggu sampai maksimal 30 menit maksimal. Jadi bagaimana lebih lima tokoh kabeh dibuka kemudian yang kedua. Yang kedua apa bahan-bahan? Sempurna. Terkait dengan penulisan identitas TPS pada surat suara ya. Sampean cek gak kemeng ya. Nulis tok, tapi aja nulis mboten ngantuk jaringan. Jadi untuk kali ini diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu cetak tulisan jenenge niku cara singkat stempel jadi alat bantu ya. Alat bantu pencetakan tulisan ya, stempel boleh ya. Selama tidak merusak keabsahan surat suara. Merusak ini kalau ngobrol artinya bisa tintanya terlalu banyak sampai tembus beleger dan lain sebagainya. Nah itu diperbolehkan maksimal selama tidak merusak keabsahan surat suara. Kemudian selanjutnya apa? Orang yang sakit atau pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS pada saat pemungutan suara itu, kalau pemilihnya itu memang benar-benar ingin menggunakan hak pilih ya. Anjene wong aku kepengin milih aku duwe pilihan ya. Tapi kondisiku gak iso ngono. Itu ketua KPPS atau anggota ya, atas persetujuan saksi dan KPPS bisa mendatangi orang yang sakit tersebut dengan bisa merahasiakan pilihannya. Cara kasarnya betul, boten kotak elak jatuh otong kabotan, cukup betul kresek ireng dah ngamaten aja untuk ngamaten boleh ya. Tapi kok jangan-jangan uangnya memang gak sengaja kepengen milih sama kok ditawani tutup kono gak gelem milih dicatu ya mbak. Kalau memang benar-benar ada ngobrol atas persetujuan daripada saksi dan BPS. Selanjutnya kok gak ada ya Pak ya? Alhamdulillah sudah gak ada. Sudah jelas itu tadi ya teman-teman. Sekarang kami buka sesi tanya jawab lagi untuk dua pertanyaan. Silakan yang mau tanya. Oke, dari jeruk urut satu. Yang belakang dari mana? Wino Wonosunyo. Oke, silakan dari jeruk urut dulu. Dari jeruk urut Mas Ayul. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun yang sekarang, nama Srita Romawati dari TPS 12 Jeruk Purut. Untuk tahun yang sekarang, kalau misalnya nggak pakai stempel, nulis manual itu apakah ada aturan menggunakan huruf tertentu, kecil atau campur atau gimana? Mohon penjelasannya. Yang kedua, upaya apakah yang harus kita lakukan agar suatu TPS kegiatan tersebut berjalan dengan lancar? Soalnya suatu TPS kan beda karakter, beda sifat ya Pak ya. Mohon dengannya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next dari Wonosimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari TPS 11 Wonosimo. Nama Ahmad Tasuk. Iya, untuk Pak Ketua, bahasanya yang saya tanyakan adalah dari kartu sah yang dari partai atau dari suatu partai itu biasanya orang-orang sunnya itu bisa terus dibutuhkan karena nggak tahu calon mana berapa, karena kita guru kadang itu tanya Pak aku nggak bersekian ya, tapi bawa kartu sah itu diperbolehkan apa enggak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Wonosudo. Next dari Mino. Tahun 2019 lalu kita punya, saya punya trik yaitu yang masukkan dalam pak itu panitian tesnya. Apakah boleh tahun 2004 ini yang masukkan itu apa KPPS? Jadi biar nggak ada mis, karena waktu rame-ramenya itu biasanya kan orang itu masukkan kita nggak bisa motor pak gitu. Ya terima kasih. Terima kasih dari Mondo dijawab Pak Muharram atau Mas Ahir. Ya, kita jawab satu persatu. Yang pertama terkait ketentuan aturan penulisan. Itu sebenarnya ketika kita di SD kelas 4 itu sudah aturannya bahwasanya penulisan huruf itu diawali dengan huruf besar. Kan itu sih? Untuk nama kota, nama orang, nama desa. Nah itu sebenarnya nggak ada ketentuan atau aturan yang penting. Penulisan identitas Provinsi Jawa Timur, Pasuruan, Gempol, kemudian TPS berapa. Itu hanya untuk mengetahui TPS, identitas TPS. Soalnya kalau tidak ada identitas ketika itu pemilu seluruh Indonesia ya. Saya ini sama dengan TPS 1, maka terjodoh TPS 1 itu di semua desa ada. Jumur ada, Wonosumo ada, Sumber Suko ada, kan ada ya. Kemudian juga ada TPS 1 Jeruk Purut misalnya, itu kan sudah menandakan identitas. Kemudian di lain tempat juga ada, namanya penulisan itu perlu dan juga menjadi keabsahan daripada surat suaranya nanti, identitas dan juga tanda tangan daripada ketua KPPS itu. Kalau ketentuan aturannya ya terserah, sampai enak nulis Latin monggo, yang penting bisa dibaca. Untuk sampai mentang-mentang biasa ngerti nulis Arab ditulis Arab itu ya nggak boleh sih.
Yes, layaknya sing normal lah. Ye, paham ye? Kemudian yang kedua, terkait dengan memasukkan surat suara itu tidak boleh lagi. Kalau memang benar-benar orangnya minta tolong kepada salah satu KPPS, monggo. Tapi kalau KPPS saja yang masukkan, jangan, karena itu akan menjadi catatan bagi rekan kita PPPS nantinya. Itu sangat bahaya. Jadi silakan dimasukkan sendiri, dipandu biar nggak biru. Atau sebelum memasukkan, tolong kula ningali warnanya, mboten mawon. Jelasaken mboten. Kemudian apa? Terkait untuk menunjukkan pendampingan di kita untuk pendampingan pemilih, selain kita itu pendamping harus mengisi surat pendampingan, yang pasti kalau memang pemilihnya itu tidak bisa atau tidak bisa menggunakan hak pilihnya, mungkin dengan tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca, itu kan bisa pendamping untuk memilihkan atas permintaan daripada pemilih dan juga sanggup menjaga kerahasiaan. Nah, dia ini betul kartu nama. Nah, Pak Dono, Pak Kulonya Bos Miki, apakah boleh? Karena itu pendampingan, karena dia itu memang bisa dikatakan tidak bisa menggunakan hak pilihnya, ya itu boleh Pak. Yang tidak diperbolehkan kita menggunakan atribut pada saat pemungutan suara tersebut, membawa atribut entah itu baju, kaos, topi dan lain sebagainya, ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya bawa kartu nama kan dites, nggak ada orang yang tahu, nggak ada indikasi kampanye di situ, hanya untuk menunjukkan bahwa pilihan saya ini, sedangkan saya sendiri nggak tahu. Kadang-kadang itu pokoknya yang penting itu ngelok gambar, pokoknya gak nyungsa ngotong mau yang mau ngomong pun itu. Sudah cukup sesi pertanyaannya, teman-teman, sesuai jadwal kita nanti makan siang, nggak ada break, nggak ada di jadwal, makan siang jam 12. Nanti ada materi terakhir tentang penghitungan suara. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu, cek ngantuk ya. Saya ini yel-yelnya dari Randu Pintu Dulu, silakan maju. Randu Pintu silakan maju ke depan. Ya, biar nggak ngantuk, biar semangat. Wait!
kan mas sampai bodoh no Pak Lurah itu. Bersih toh. Bersih toh. Ayo dulu, cepat. Bismillah. Sumpah-sumpah. Terima kasih Suko-Suko. Lanjut Wono Sunyo. Ayo asik Wono Sunyo maju ke depan. Ayo Cez. Ya mas. Silakan berdiri Wono Sunyo. KBPS Wono Sunyo semangat luar biasa. Yes Wono Sunyo ditambahi Dari Bapak Wono Sunyo Wono Sunyo. Oke, next Jeruk Borok. Ayo Jeruk Borok, jangan mau kalah sama yang lain. Waduh, ayo mas, komando mana? Mana lemah dari jeruk purut? Ayo. Jeruk purut, begini dong. Intrisinya ya, cerdas, cermat, cepat. Yes. Jeruk, cerdas, cermat, cepat. Yes. Sudah tak ulangi. Oh cukup, yeah. Terima kasih jeruk bolus. Cerdas, cermat, tepat. Okay, sip. Terakhir minum. Ayo minum terakhir. Ini terbanyak kayak minum. Maju minum. Ayo, KBPS Wino berdiri, semangat, semangat. Yang kompak ya, mana suaranya? Kalian luar biasa. KBPS Wino. Terima kasih Wino, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, itu tadi supaya kita semangat karena cuma kurang 45 menit materi terakhir adalah tentang pemungutan suara. Kepada Mas Ayub kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur cepet apa suwe? Suwe dah. Oke. Cepat ya. Oke, poin satu mas. Wah, ya cuma mas, oh udah diganti-ganti ya. Oke, waktu perhitungan TPS yaitu dimulai ketika setelah pemungutan suara yaitu pukul 1. Nah, ketika selesai ataupun jam 1 ketika memulai apabila melakukan istirahat ataupun jeda makan, sholat itu secara bergantian tetap diumumkan pada PTPS dan saksi. Misalkan Pak Bu pulang ini butuh waktu jeda dan mempersiapkan dana perhitungan suara, yaitu misal 2x12 menit untuk sholat, makan dan menyiapkan dana perhitungan suara. Kemudian untuk dananya mas, nah untuk dana seperti ini, jadi papan pencatatan berada di pojok dekat dengan bilik suara. Kemudian yang bertugas mencatat adalah KWPS 3 dan dibantu dengan KWPS 4. Kemudian PTPS dan saksi berada dekat dengan papan
untuk memastikan apakah surat suara yang disebutkan oleh ketua KPPS itu sudah benar. Kemudian untuk KPPS 2 yaitu mencatat. Oke, bisa dipahami? Oke, langsung untuk KPPS 6 dan 7 bertugas untuk membuka kotak suara ketika akan dimulai. Seperti itu. Kemudian KPPS next mas. Next. Nah, ketika waktu pelaksanaan setelah jeda ataupun istirahat tadi tetap diumumkan kembali kepada PTPS dan saksi terkait nantinya akan dimulai, kepada saksi dan PTPS tentunya. Terlalu cepat mas. Tugas ini tugas selesai. Nah, tugas ketua adalah memimpin, terutama memimpin jalannya perhitungan, kemudian memeriksa tanda coblos dan mengumumkan kepada saksi dan TPPS. Kemudian KPPS kedua membuka surat suara lebar-lebar dan diberikan kepada ketua PPS atau TPS, ketua KPPS, dibuka lebar-lebar, kemudian diumumkan kepada saksi dan PTPS. Next mas. Ketiga, sudah saya jelaskan, mencatat hasil agar membantu ketua KPPS barangkali salah mengumumkan ataupun di KPPS 4 itu salah mencatat di C hasil PPWP, DPD, DPR, dan lainnya. Next, sudah saya jelaskan. Cepat, boleh cepat ya. Pokoknya catatannya yang pengen cepat harus paham. Oke? Okay? Oke. Next, catatan untuk suara robek sebelum masuk kotak suara kemudian sisa itu diberi tanda silang dan dimasukkan ke dalam sampul. Sampulnya sudah tadi dijelaskan sama Mbak Uli kalau tidak salah. Tadi ada beberapa surat, sampul surat, entah itu dari surat suara sisa, surat suara sobek sebelum masuk. Oke, jelas? Jadi wis mari mas. Nah, untuk pemegang sirekap saya jelaskan, kalau di KPT ataupun PKPU itu jelas ketua KPPS dibantu oleh KPPS 2 dan 3, tapi tetap pemegang akunnya hanya satu. Cuman apabila ketika ada kendala di KPPS 2 maka bisa dibantu KPPS 3. Jelas? Oke, langsung ke pemilu presiden. Untuk pemilihan presiden, ketua KPPS harus fokus dan meneliti bahwa yang tercoblos jika surat sah, satu, nama paslon, kemudian foto, kemudian ketiga adalah nomor urut atau yang berada di dalam kotak paslon PPWP. Jelas? Jelas. Next mas. Next. Nah, lek DPRD sing sijine ya mas. Untuk akhir itu. Nah, sing pertama, jelas jika tercoblos di logo partai, maka surat suara itu milik partai. Jelas? Jelas. Lo coba diganti mas. Sinoliti ya. Ketok-ketok. Ketok ya? Ketok. Di kedua, suara tercoblos di nama paslon berarti ditulis nama paslon. Jelas? Jelas. Nah, kemudian jika tercoblos di logo partai kemudian tercoblos lagi yang kedua di nama paslon, itu kalau suara di paslon partai atau paslon? Paslon. Oke, jelas paslon. Oke,
Satu suara ya, paslon ojo dirubah-rubah, ojo dolok TikTok, oke? Saya jelasin kursus ini karena ini sudah sesuai dengan PKPU 25 dan terjelas di KPT 66. Jika ada pembaruan akan disampaikan lebih lanjut kepada KPPS. Jelas? Oke. Ya, rek tercoblos dua nama paslon. Itu kayak suara Andi. Oke, paham ya? Oke. Next mas. Next mas. Mas Andi. Nah, lek pemilu anggota lek pemilihan anggota DPD, DPD itu podo koyok PBB. Yaitu yang pertama tercoblos di foto nomor urut, nama, kemudian atau yang berada di dalam kotak paslonnya. Jelas? Jelas. Oke, next. Nah, terus next, mas. Nah, untuk pemilih yang memang ketika nyoblos harus diteliti surat suara itu sobek atau enggak. Jika sobek bisa diganti, tapi kesempatannya adalah satu kali. Jelas? Nah, ketika ketua KPPS menyampaikan kepada PPPS dan saksi, yaitu ketika pemilihnya adalah mengumumkan nama paslonnya dulu, kemudian baru surat suara itu sah atau tidak sah. Begitupun juga sebaliknya, ketika tidak sah berarti diberikan alasan, misalkan tidak tercoblos. Jelas? Jelas. Nah, lek DPD itu hampir sama. Kemudian kalau DPR itu harus pertama menyebutkan partainya apa, kemudian tercoblos nama paslonnya, kemudian tercoblos sah atau tidak sah. Begitu. Paham? Oke, okay, next mas. Nah, rek. Kemudian pencatatan. Pencatatan hasil pleno itu harus benar-benar dengan cahaya yang sangat terang dan gak oleh terbayang-bayang ono ireng atau bayangan. Jelas? Terus, nah, ini contohnya. Yang pertama tak jelaskan adalah mengisi bagian atas terlebih dahulu, karena TPN cepet-cepet itu nulis di atasnya dulu. Kemudian di bagian atas itu ada DPT ya. DPT jelas harus sesuai dengan C Kapto kalau tidak salah namanya tadi ya. Dicek daftar hadir itu sesuai dengan yang diberikan oleh KPU di kotak PBB. Jelas? Kemudian yang kedua bukan mas, yang baris kedua. Nah, itu disesuaikan dengan daftar kehadiran. Jadi sing tekotok sing objek diisi, jadi sing tekotok sesuai dengan daftar hadir DPT, kemudian selanjutnya DPTB. Kemudian yang ketiga adalah DPK. Balik DPK ini C, B, E, O, N. Lek gak O, N, ya udah, gak usah diisi. Jelas? Nah, untuk mengisi bagian kedua itu ada arsiran. Mas buka O, gambar foto sing digital. Sing digital yang kemarin ada. Yang foto-foto enggak ada. Ya, yes, bukakan yang tadi saja. Tapi zoom titik yang bagian foto sendiri. Foto sendiri mas. Foto sendiri kanan, foto kanan, foto kanan. Nah, untuk mencatat yaitu menggunakan butak gak lurus per 5, kemudian jika per 5 itu dicoret garis miring. Jelas? Jelas. Kemudian ditulis kemudian
jumlah suara tiap baris. Oke? Kemudian untuk penulisan di jumlah suara sah total itu ditulis huruf digital. Nah itu ono titik-titik E, itu mah ono gambar itu jelas. Ono titik-titik E disesuaikan dengan titik. Jangan sampai keluar dari titik-titik. Jelas? Karena ketika kita nulis tidak sesuai dengan angka digital, maka aplikasi Sirekap itu nggak bisa baca. Jadi keribetannya nanti teman-teman malah lama di aplikasi Sirekap. Jelas? Oke, next mas. Next. Nah, untuk ketika selesai dalam perhitungan PPDB, itu teman-teman harus tanda tangan. KPPS harus menandatangani di bagian belakang sendiri dan tiap-tiap lembar. Lek paling akeh itu koyok ini DPR. Itu ada sekitar 20 lembar kalau tidak salah. Mulai dari awal DPT, kemudian paslon-paslon, yang terakhir adalah total. Nah itu perlu tanda tangani. Lek misalkan PPPS dan saksi tidak mau menandatangani, ditulis nang C kejadian khusus, itu ono lembar dhewe. Nah itu ditulis bahwa PPPS dan paslon apa saksi paslon sekian itu tidak mau menandatangani. Barangkali nanti ketika sudah masuk dan ditaruh ke ataupun diserahkan kepada PPPS, dan apabila ada kejadian berikutnya setelah perhitungan selesai, teman-teman tidak perlu melakukan pungutan ulang seperti itu. Jelas? Jelas. Oke, next mas. WLWKB mohon ya. Nah, pertanyaannya setelah selesai, misalkan yang selesai urutan ya, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, kemudian Kabupaten. Nah, setelah perhitungan PPDB, maka anggota KPPS yang memang diserahkan tugas untuk menuliskan di C hasil salinan yang bukan pleno ya, yang C hasilannya kecil, itu digandakan. Gak usah khawatir, untuk alat penggandaan pasti ada dananya, dan itu jelas pasti ada. Dan saya sarankan untuk penggandaan usahakan mesin printer itu sing iso fotokopi ben gak leren mlebu laptop sih, kemudian di print. Mending sing iso fotokopi, saya sarankan. Ini hanya saran, apabila mau agak lebih dikit juga gak apa-apa. Oke, paham? Nah, C hasil salinan itu diberikan sesuai dengan jumlah PTPS dan saksi yang hadir dan sudah memberikan surat mandat, kemudian ditambah satu untuk mengumumkan di papan pengumuman di depan terkait jumlah suara-suara dan hasil dari perhitungan suara, dan itu harus difoto. Dan misalkan hilang, itu sampai bukti bahwa sudah memasang di papan pengumuman. Jelas? Nah, kemudian yang C hasil salinan lagi diberikan kepada PPS untuk diumumkan di balai desa atau tempat yang memang memenuhi untuk dilihat banyak orang. Oke, jelas? Kemudian yang ketiga lagi, selain dari saksi PPS dan PPS, itu ada C hasil salinan yang diberikan ke PPK lewat PPS, nanti akan diberikan kepada KPU. Itu ada sekian, berarti ada berapa belas kalau misalkan yang hadir
paslon 3, kemudian DPD ada 13, berarti 16 jika hadir semua. Kemudian kalau parpol ada 18, waktu agaknya ini. Jadi teman-teman memang butuh kertas yang banyak. Oke, jelas? Next. Ibu Salina, nah Ibu Jokowi. Next, sudah saya jelaskan. Next. Nah, ini cara nulis, saya tak jelaskan tadi ya. Oke? Oke. Next. Nah, ini yang versi tak jelaskan tadi, cuman tadi kan versi kotaknya saja, kertasnya saja. Nah, ini lebih detail bahwa jumlah suara yang diterima berapa, yang digunakan berapa, kemudian yang dikembalikan ke pemilih berapa. Jelas? Next. Ini suara sudah, next. Nah, ini sudah, next. Nah, kembalinya kotak kepada BPS itu ada BA-nya, dalam artinya berita acaranya. Dan itu wis ono karek ngelis, sudah, berarti sudah. Dan yang dikembalikan di kotak PPWB itu ada satu sampul kertas formulir C hasil PPWP ambek kalau plastik song-song mang ya dilebokno itu PPWP DPR, DPD provinsi kemudian kabupaten itu harus masuk di PPWP. Jelas? Nah, kemudian model C hasil salinan yang nanti akan dikasihkan ke BPK yang akan nanti disetorkan ke KPU itu masuk di kotak PPWP. Jelas? Jelas. Nah, kemudian ada juga surat suara sah yang tadi dijelaskan Pak Muharram yang sudah terbendel kalau Presiden 25, kalau DPD 25 dan DPR itu 10 dan itu sudah masuk di dalam sampul dan itu sudah tertulis jelas sampul apa dan apa. Jelas? Jelas. Kemudian juga DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten itu jelas match surat suara itu. Oke? Oke. Oke, next. Nah, jika terjadi pemungutan ulang, satu, ketika memang ada bencana, tapi ojo sampai ya. Oke? Nah, begitu pun juga misalkan ada kejadian khusus atau protes PTPS itu ojo sampai lek iso dijak ngopi dhisik di briefing cek gak rewel. Jelas? Oke, next, ini jika terjadi ojo sampai, cuma memang perlu teliti cekatan dan ulet. Next. Terima kasih. Nanti bang moderator bilang mbak ini ismail tunggu ya waduh tenang teman apa bungkusan ini tenang teman pasti DKI sampai lewis DKI oh pelantikan kemarin kan 50 ribu berarti saat ini boleh simpenan 100 ribu. Oke. Nanti minta sama BPS-nya. Oke. Sebentar ada tambahan mungkin dari Pak Ketua. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait perhitungan suara ya. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, barangkali ada yang bingung tadi.
Rotan, rotan. Lanjut. Jelas, Bun, jelas. Ojo lanjut, lanjut, terus. Paham gak? Paham. Oh, gue yang ngarah-ngarah ini. Oke, monggo, Mas. Terima kasih. Saya Miftah Hormulir. Kurang keras, Mas. Saya Miftah Hormulir dari KPPS Desa Bina, KPPS 3. Mungkin bukan pertanyaan, mungkin mau minta file yang tadi buat Anu, mungkin bisa di-share ke KPPS. KPPS, Mas. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, tak jawab. Pasti nanti dikasih setelah bintek sampai selesai 24. Nanti tak share, tak simpulkan dulu. Nanti biar teman-teman lebih mudah mencermati. Oke? Oke. Monggo, barangkali ada tambahan dari Mbak Rudi atau Pak Umar. Kita sambil menunggu penutupan acara yang akan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten. Tadi ada yang terlewatkan satu hal dari saya terkait pemilih DPP. Tadi jenengan kan agak bingung deh. Ada yang dari mana dapat surat-surat apa, apa? Itu yang pasti nanti di surat pindah pilihnya itu sudah jelas. Orang itu dapat surat suara berapa sudah jelas. Di surat pindah memilihnya itu nanti ada presiden dan wakil presiden dicetak, itu berarti dia dapat surat suara presiden. Kemudian DPD kalau dicetak dia dapat. Tandanya seperti itu nanti. Kan perbedaannya antara pemilih DPT dan DPDP itu kan CIP pemberitahuan. Kalau DPT dia datang membawa CIP pemberitahuan. Kalau pemilih DPDP itu dia membawa surat pindah memilih. Nah, di surat pindah memilihnya itu sudah jelas perolehan surat suara yang diterima, di paling bawah nanti ada keterangannya. Presiden kalau dicetak dia berhak dikasih. Misalkan semuanya 5 dicetak berarti dia mendapat 5. Nah mungkin itu yang tadi kelupaan saya sampaikan. Soalnya sama bingung, piro kan ya. Jadi nanti sudah jelas, gak usah khawatir. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin sambil menunggu Pak Ketua datang akan disampaikan oleh Ketua PPK. Monggo. Langsung saja nanti mohon teman-teman ya, ini waktu kita masih sekitar 20 menit. Ada tamu istimewa kita, mohon semua PPS berdiri dan menyambut tamu. Menyambung Ketua KPU Kabupaten Pasuruan. Selamat datang Bapak Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Bapak Zainul Faizin. Alhamdulillah datang di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Pas materi pemungutan dan perhitungan suara sudah selesai. Meskipun tak selesai, ya Allah Pak Ketua pasti selesai ya. Oke. Coba lebih tutup dulu Pak Ketua. Alhamdulillah bintek pada sesi ketiga ini sudah kita laksanakan bersama. Saya yakin, seyakin-yakinnya apa yang telah disampaikan itu tidak sepenuhnya bisa kita terima. Kami dibintek dengan materi yang sama oleh beliau KPU Kabupaten Pasuruan itu 2 hari.
dan kemudian kita sampaikan hanya dalam waktu 3 jam. Yang kami terima dari KPU mungkin 50 atau maksimal 75%. Kami transferkan ke panjenengan mobil dari sekitar persen atau selalu persen. Ya ini pasti belum cukup. Maka saya berharap bahkan menginstruksikan kepada seluruh PPS yang ada supaya dalam kurun waktu 16 hari ke depan ini rajin di membuat pertemuan untuk memfollow up materi-materi terkait dengan putus suara, pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi tugas pokok daripada KPPS. Sanggup ya? Kurang seminggu, kita lihat seminggu dua kali atau minimal seminggu bisa. Berarti dua kali pertemuan lagi. Ciptakan, pastikan, maksud saya pastikan panjenengan ini tahu persis apa yang menjadi tugas panjenengan. Sehingga pengalaman yang kemarin, penghitungan apa, pemungutan dan penghitungan suara sampai makan waktu sehari semalam tidak terjadi. Gitu ya. Nah, syukur-syukur sak kelompok KPPS 7 orang ayo belajar bareng. Tambah senang. Nah, masih ngono laporan nang PPK tak ae hadiah karo ketua kami. Pak, PPS ini kumpulan belajar bersama hanya bertuju mendalami materi. Sampai dengan PPS, PPS-nya dengan PPK ikut tanggung jawab izin. Ya, itu teman-teman, sebelum istirahat bersama dan makan serta pulang sekalian nanti, kami beri waktu kepada beliau, Bapak Faizi, untuk menyampaikan satu dua kata kepada kita semuanya, dan sekaligus menutup secara resmi acara bintang kita kali ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Aplaus untuk Bapak Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kolega saya, ketua beserta anggota BPK Kecamatan Dempol. Ini pesertanya berapa, Pak Ketua? 600. 600 berapa? Yang saya hormati sekretaris beserta seluruh jajaran staf dan tenaga pendukung BPK Kecamatan Dempol. Yang saya hormati ketua dan anggota PPS yang KPPS-nya hadir di sini, mohon para ketua dan anggota PPS berdiri. Mana? Ketua ini. PPS. Ketua dan anggota PPS mohon berdiri. PPS. Gak pakai K, PPS masuk, diminta masuk yang di luar. Mobil. Karena ini ada urusannya dengan PPS, tidak hanya KPPS. Jadi mohon PPS-nya juga masuk. Wabil khusus kawan-kawan baru saya, anggota KPPS Sekecamatan Dempol gelombang ke 3, saya ucapkan selamat datang. Ketika tanggal 25 jenengan dilantik,
maka ketika itu pula jenengan resmi menjadi keluarga besar KPU Republik Indonesia. KPPS secara nasional itu ada 5,7 juta sekitar itu. Kemudian kalau provinsi ada 800 ribu, kalau Kabupaten Pasuruan jumlah KPPS-nya 31.535. Sebagian kecil saya bisa bertemu bersilaturahim, salah satunya adalah dengan jenengan ini. Merupakan kehormatan, kebanggaan bagi saya bisa bersilaturahim dengan mungkin tidak lebih 10% Pak Ketua yang bisa saya temui, karena jumlahnya terlalu banyak. 31.000 itu belum limasnya, sama limasnya 90.010. Jadi pasukan KPU di TPS itu totalnya 40.000, semuanya bayaran dan semuanya makan nasi. Jadi ini ternyata orang-orang bayaran. Kalau nggak dibayar nggak mau Pak. Jadi teman-teman sekalian, halo, hai. Sekali lagi saya bangga ketemu dengan orang-orang baik. Saya bangga ketemu dengan orang-orang tulus. Saya bangga ketemu dengan orang-orang ikhlas. Untuk memilihkan jenengan, PPS itu punya beban yang luar biasa. Sampai enak, mari kepilih lagi. Mari. Sementara kalau KPPS yang daftar lebih dari 7, bebannya ada di PPS. Kena apa Pak, hari ini yang dipilih Pak? Hari ini lo gaen kosong pokok. Iki sing pinter, sing pengalaman, sing gak hal macam, kenapa gak dipilih? Halo? Maka satu-satunya cara agar PPS itu tidak disalahkan orang lain, sampean harus menunjukkan bahwa PPS memilih sampean itu tidak salah. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja dengan baik. Pemilih sampean itu loh, gak iso turun. Ini apa Pak Ketua, ono sing daftar 10 yang dipilih 7. Ya kan milih pitu ae. Gini iki masalahe Pak milih pitu. Lah memang jatahe pitu kok kate diampakno. Maka kalau sampean tidak berterima kasih dan tidak bersyukur, kebacut. Jolik mau melang ke sampean. Yes. Ada yang menyebalkan atas KPPS Pak, lu atas KPPS lah apa sama dulu? Ya sudah. Apapun motivasinya, ada yang hobi Pak, karena memang masuk KPPS itu lah boleh duit gak percaya. Pak mau montorin aku lu WAP ini nggak montor pun. Keleleran montor, pasti motivasinya bukan duit. Pasti. Orang tahu. Kuat tak loh. Jadi pasti motivasinya yang begitu bukan gue. Ada yang karena hobi, ada yang karena misalnya Pak, kalau saya pemilu dari tahun ke tahun itu selalu jadi penyelenggara, entah PPS, entah KPPS, pokoknya apa namanya punya kesibukan di hari-hari. Kalau saya nggak punya kesibukan itu malah nggak enak kampen hari-hari. Jadi ini karena hobi. Ada yang motivasinya memang murni Pak, ini lumayan bayarannya sekian saya tak daftar. Tidak ada masalah, apapun motivasinya, apapun niat awalnya tidak ada masalah. Pelan-pelan niat itu akan lurus-lurus sendiri ketika jenengan mengikuti bimtek, mengikuti apa namanya pemantapan, mengikuti pendalaman. Suwe-suwe niatnya lurus-lurus dewe, sing asale niate bengkong itu. Tanpa harus dikasih tahu kudunya ini lho kudunya, karena jenengan sudah tahu apa konsekuensinya menjadi KPPS.
berapa hal yang perlu saya ingatkan setelah sampai dilantik. Sudah, medsosnya harus hati-hati. Bulinan medsos sing gak pati ono gunane, hati-hati. Sing ketemaan kemarin foto ambil caleg sebelum terpilih, dihapus di medsos-medsosnya itu. Untung berkonangan sampai dikongkong bersama panwas, dikongkong berhentikan gara-gara sampai terindikasi di akunnya foto sama caleg, bukan sama leg ya, sama calegnya. Kalau foto setahun yang lalu dengan anggota legislatif masih oke, belum waktunya kampanye. Tapi masalahnya foto yang lalu-lalu itu dikeluarkan sekarang. Jadi sebaiknya sementara disembunyikan dulu foto-foto lama yang ada di medsos. Apalagi kebetulan sampai oleh kaos gambar partai dan kemarin gak konangan bareng sampai dari KPPS akhirnya mulai mengulik-ngulik, mulai gak seneng digolek itu. Perlu saya ingatkan itu. Beberapa hari yang lalu KPU batal melantik beberapa KPPS gara-gara yang bersangkutan. Besoknya ini pelantikan Pak, tanggal 24 malam jam 12 malam. BPK tanya saya, Pak Ketua, saya dapat saran perbaikan, sarper atau rekomendasi dari Panwas. Kenapa? Ini Pak, ada anggota KPPS yang ngangkut di Facebook, bla 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 bla. Saya tanya, mana buktinya? Ini Pak Ketua. Lihat buktinya, sudah diklarifikasi, sudah. Akunnya siapa? Ya, akun yang bersangkutan, dan yang bersangkutan ngaku memang mengupload itu. Tulisannya sangat jelas. Kami sekeluarga meneguhkan dalam pemilu 2024 memilih pasangan calon ABCD. Jelas sekali. Yang begini besoknya udah masalah, nggak jadi dilantik. Ini kalau dilantik Pak bahaya. Pak, apa saya nggak boleh milih? Boleh. Yang nggak boleh itu ya kayak gitu, pangar-pangar gitu. Menjenengan saya, kita semua ini punya hak pilih. Yang nggak boleh itu pengak, pengak, apalagi di medsos. Paham ya? Jangankan yang belum dilantik Pak, masih mari dilantik. Lek konangan urusan begitu dan ada buktinya, wassalam besoknya Pak. Jadi mohon dengan sangat syukuri pekerjaan ini kalau ini dianggap pekerjaan. Syukuri apa namanya aktivitas ini kalau ini sekedar dianggap hobi. Tidak semua orang punya kesempatan menjadi KPPS. Maka saya berharap jadilah bagian dari kesuksesan dan kelancaran pemilu 2024. Teman-teman semua, hujan, percuma tak biar besok boleh. Bisa. Teman-teman semua, saya mau menegurkan kembali apa yang disampaikan Ketua PPK. Mohon PPS, ini pelatihan berapa jam tadi Pak? Timtennya 4 jam. Bimtek ini hanya 4 jam. Mustahil sampai mulai fase paham terus ngarep iso, enggak, pasti tidak. Saya jamin pasti tidak. Apa yang disampaikan oleh beliau dengan kurun waktu hanya dibatasi 4 jam, hanya kulitnya saja. Maka tidak ada jalan lain kepada PPS. Saya instruksikan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin dengan KPPS di wilayah kerjanya. Kalau Pak Ketua bilang seminggu bisa, saya bilang pastikan 2 hari sekali koordinasi dan konsolidasi. Seminggu bisa sama sadarkan, hari ini itu pemilu kurang 15 hari. Kurang 15 hari, kalau seminggu sekali Pak, sampai hanya ketemu 2 kali seharinya, ketemu di hari H. Saya berharap ya 2 hari sekali, maksimal.
dua hari sekali sudah melakukan koordinasi dengan KPPS. Ya tidak harus semua, bisa jadi 3, 1 KPPS, bisa jadi 4, bisa jadi 7, monggo, jangan tanya anggarannya. Wong itu tetangga sampai sendiri, suruh bawa nasi masing-masing, gotep. Bawa teman tuku gorengan dewe le alasannya anggaran. Itu ya. KPPS juga jangan nuntut kepada BPS, ini undang-undang, gak ada apa-apa nih. Lalu ingin ada apa-apa nih, bawa gula dewe, bawa kopi dewe, bawa gorengan dewe. Itu ya, di tangan kanan dewe. Saya juga mengingatkan, rame sekali. Soal transport, soal konsumsi. Melakukan kegiatan yang baik, itu dianggap biasa dan itu memang tugasnya KPU. Tapi begitu sedikit saja, ada miss, salah pemahaman. Viralnya minta ampun. Nah, sekarang lagi ramai itu soal konsumsi. Saya nggak mau juga suar. Soal konsumsi, soal transportasi. Konsumsi pelantikan, konsumsi bintek, transportasi pelantikan, transportasi bintek. Tidak boleh ada yang komplain terkait transport baik pelantikan ataupun bintek. Saya jamin ada. Sedang kami proses, tidak usah mengeluh. Ikut pelantikan, gak dikasih transportasi. Pelantikan itu nang deso sampean. Untung-untungan dikasih transportasi. Soal utang itu soal lain. Kalau nak matur suwune durung kerja nyocoke setengah mati. Sampai gak durung kerja nyocoke masyaallah. Kok aku kok ketakon ngelereni, paling nang golek ono iku. Halo, saya tidak ingin, walaupun sampai guyon, tempatnya bagus, tapi transportnya belum cair. Memang transportnya belum cair, jangan nyalakan BPS. Di IG-nya KPU itu dibilang, Pak, korup, gak lagi servis. Ini tuduhan serius. Tuduhan serius, korup itu berarti kan kami mencuri, ini belum dikasih, sak kabupaten, Bapak. Jadi tenang saja. Durung kerja ojo rewel cek barokah uripe. Tadi udah dikasih tahu Pak Muharro, apa kelebihan KPPS 2024 dengan 29? Pertama, cek pemberitahuan udah nggak nulis, begitu ya? Udah dikasih tahu Pak Muharro, cek pemberitahuan udah nggak nulis, dia nulis manual, lebih ringan. C daftar hadir sudah nggak nulis, sudah dikasih tahu. C daftar hadirnya di TPS sudah nggak nulis. DPTP sudah nggak mikir, karena sudah ada centang dan silangnya. Dia dapat surat suara berapa? Pakai alat bantu, stempel juga bisa. Ada 4. Apalagi nomor 5, honorer muda. Timbangannya 2019 nyaris separuh ya, nyaris 100% nyaris 100% naiknya. Sampai lah gak bersyukur, Masya Allah, gak taruh kau rencana. Dan belum pernah ada bintek KPPS seserius dan 7 orang. Dulu kalau bintek di balai desa, Pak, balai kecamatan. Sekarang ini di hotel, Pak. Lekak bersyukur kebajet. Seserius ini KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten mencoba memfasilitasi sebaik mungkin agar teman-teman ini sebagai ujung tombak kepemiluan itu bisa bekerja dengan baik. Tapi saya dapat bisik-bisik, oh cok enak-enak kan, mari kita hotel, mari nang hotel, mulai tak kebuki kerja. Nggak, kuyonannya teman-teman, memang belum pernah ada bintek KPPS di seserius ini. Di beberapa tempat memang tidak di hotel, tapi di Pasuruan sebagian besar di hotel. Kalau di kota-kota yang kecil-kecil itu di gor, Pak.
sama belum habis kan untuk orang muter itu bawa kipas itu semua tiba-tiba menjadi pendekar kipas berdarah. Minimal walaupun jaringan tidak bawa HP ya baik-baik saja, cuma nanti pulangnya paling diam bocor nih kontak telepon mulai sudah diangkat deh. Itu bukan urusan saya. Itu urusan saya. Itu urusannya PPS itu sama PPK. Pak, Bu, gua enggak pakai HP aja sih mlebu kan separuh. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi sudah dijelaskan ditakut nomor yang terbawa tadi kerumun atau enggak mati fokus. Dan itu biasa saja. Ya. Jadi bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki. Beberapa hal sudah saya sampaikan. Tolong mendirikan TPS sesuai aturan. Jangan terlalu kecil. TPS waktu gagal 4. Juga tidak boleh basisnya total ukuran. Kalau 8 kali 10 itu berapa? 80. Misalnya kan ini 80 meter total, berarti 2 kali 40 misalnya. Tidak boleh, itu lampauan itu. Proporsional lah. Kalau kurang-kurang dikit tidak apa-apa, tapi jangan ngawur. Anggarannya cukup. Cukup sekitar kurang lebih per hari ini, semoga tidak ada perubahan. Sekitar untuk pendirian TPS dan sewa alat pengganti itu sekitar 2-2,5. Tidak termasuk ATK, tidak termasuk uang makan. Jadi lek sampean ngedekno TPS 3x4x6 duwe tak kembalekno. Udah lebih-lebih. Ini adalah program strategis nasional. Tolong dipastikan kita bisa bekerja dengan baik. Teman-teman semua, jaga kesehatan. Doakan kami semua yang berada di level kabupaten, kecamatan, dan TPS diberi kemudahan dalam menjalankan tugas. Kalau sampai mengeluh, sebaiknya mundur dari sekarang. Kami tidak menerima pasukan yang sedang mengeluh. Sampai boleh miso-miso tapi juga belum bukan jari. Oke. Ini pekerjaan biasa. Berat sama sekali tidak berat. Kan dikerjakan 9 orang, Pak. Beratnya di mana? 9 orang saling masih, Bu. Kok ngaku KPU dikandali waktu itu? Sampai lebih umur, Bu. Jadi, pekerjaan ini pekerjaan biasa. Berat ringan itu hanya persepsi. Sampai berharap kalau pekerjaan ini lancar terus sampai dapat pujian. Enggak, memang jenengan digaji untuk lancar. Halo. Halo. Kita sukses enggak ada pujian. Sampai itu digaji untuk lancar. Di atasnya enggak lancar enggak usah digaji. Kenapa kita menganggap pekerjaan ini berat? Tidak, pekerjaan ini adalah pekerjaan biasa. Selama kita mengikuti arahan dan bimbingan dari BPK. Terakhir, saya ingatkan tidak ada cerita KPPS membantah menentang perintah PPS. Tidak ada PPS membantah perintah BPK. Saya masih dengar PPS di KPPS diingatkan oleh PPS-nya, tolong jangan mendirikan TPS di sini karena ini lokasinya terlalu kecil. Apa jawaban KPPS? Mas, PPS gak usah ngurus-ngurus KPPS. Kurang ajar sekali ini. Tolong teman-teman, kita didik untuk satu komando, satu barisan. Siap ya? Siap. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kesehatan selalu. Terima kasih kepada Pak Ketua dan anggota BPK.
karena ini hujan mungkin saya nanti akan berteduh sejenak sebelum geser ke dapur mesti. Marilah bersama-sama kita tutup bimtek anggota KPPS sekecamatan Bengkol gelombang ketiga ini bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KPU, monggo PPS ke sebentar. PPS-nya maju. Nggih. Dari sini berdiri PPS, PPS, semua PPS maju. Kemudian